Menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Banten, sejak tahun 1950 Yayasan Nurul Huda Baros menjadi salah satu lembaga pengembangan ilmu umum dan ilmu agama. Karakteristik pembelajaran yang diusung Nurul Huda adalah pengintegrasian kurikulum umum dengan kurikulum agama, sehingga bekal yang didapat oleh siswa-siswi selama menempuh studi di Nurul Huda menjadi bekal yang cukup dalam menghadapi masa depan. Selain pondok pesantren, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, Nurul Huda Baros juga kini melengkapi disiplin ilmu kejuruan di tingkat SMK. Adapun kejuruan tersebut dibagi atas 4 jurusan, yakni akuntansi, administrasi perkantoran, multimedia, dan grafika. Menunjukkan konsistensinya dalam upaya mencetak generasi muda dan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, SMK Nurul Huda Baros kembali meluluskan siswa-siswi terbaiknya. Adapun prosesi kelulusan tersebut dirangkum dalam helatan Khutbatul Wa'da yang wisuda angkatan ke-16 tahun ajaran 2017-2018. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag TUKCD Kabupaten Serang Nahrawi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Odi Jumaedi, Kepala SMK Nurul Huda Baros Ma'ruz Hairudin, unsur TNI Polri, tokoh masyarakat setempat, orang tua dan wali murid, serta para tamu undangan lainnya. Giat Khutbatul Wada dan wisuda angkatan ke-16 tersebut dibuka dengan penampilan marawis isyarah nada SMK Nurul Huda Baros. Dalam sambutannya, Kepala SMK Nurul Huda Ma'ruz Hairudin mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada para orang tua dan wali siswa yang sudah mempercayai SMK Nurul Huda Baros sebagai lembaga yang mendidik anak-anaknya. Lebih lanjut, Ma'ruz memaparkan beberapa peningkatan kualitas SMK Nurul Huda yang tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Terlebih saat ini kewenangan SMA-SMK berada di pemerintah Provinsi Banten. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa elemen yang sampai hari ini telah mengusung, membawa SMK Nurul Huda dalam kemajuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan dulu sekilas info bahwasannya SMK Nurul Huda didirikan pada tahun 2000 dan kini sudah memiliki lulusan yang cukup banyak, bukan lagi ratusan, tapi alhamdulillah sudah mencapai ribuan. Dan ini menjadikan modal bagi kami. Ditegaskan Ma'ruz, SMK Nurul Huda juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa industri di Banten guna menyalurkan SDM-SDM berkualitas yang dihasilkan oleh SMK Nurul Huda ke beberapa industri yang berada di Banten, sehingga para lulusan SMK Nurul Huda bisa langsung bekerja. Alhamdulillah, SMK Nurul Huda sampai detik ini sudah bekerja sama dengan berbagai macam industri. Perlu saya laporkan, Bapak Ketua Yayasan, kami sudah menjalin banyak dengan industri, baik Indonesia apa industri yang dikelola BUMN ataupun yang memang dikelola oleh swasta. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda telah berdiri sejak tahun 1950. Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Yayasan Nurul Huda Odi Jumaedi. Dijelaskan Odi, pada tahun 1950 tersebut, lembaga pendidikan masih terbilang langka dan sulit. Namun kehadiran Nurul Huda di Baros telah mampu menjadi oase pendidikan khususnya bagi Banten. Bapak Ibu sekalian, Yayasan
Pondok Pesantren Nurul Huda berdiri pada tahun 1950, 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu yang namanya lembaga pendidikan masih sangat langka dan masih sangat jarang. Alhamdulillah di kampung sawah ini sudah berdiri sekolah rakyat yang bangunannya terbuat dari bambu, dari bilik, ya, atapnya hateup rumbia, sangat sederhana. Berkat gotong royong antara pendidikan dengan masyarakat, maka lambat laun kita membangun satu persatu gedung-gedung di madrasah atau di yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Ditegaskan Odi, Pondok Pesantren Nurul Huda bertekad untuk membentuk pribadi yang hanya piawai dalam ilmu umum, tetapi juga memiliki pribadi yang takwa. Terkait peningkatan, Odi juga berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualifikasi tenaga pengajar. Dalam kesempatan tersebut, Odi juga mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah ikhlas dan tulus mewakafkan dirinya untuk kemajuan pendidikan di Nurul Huda Baros. Saya selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Baros mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Ibu Wali Murid yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengajar dan mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Baros. Mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Banten, Kasubag TUKCD Kabupaten Serang, Nahrawi menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, SMA-SMK menjadi kewenangan Provinsi Banten. Maka pemerintah Kabupaten Serang tidak menangani pendidikan SMA atau SMK secara langsung. Namun demikian, Provinsi Banten telah membentuk 8 cabang Dindikbud sebagai kepanjangan tangan dari Dindikbud Banten. Lebih lanjut, Nahrawi mengatakan, grafik perkembangan SMK Nurul Huda Baros menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nahrawi juga menyampaikan rasa bangga dengan prestasi baik akademik maupun non-akademik yang sudah ditorehkan oleh SMK Nurul Huda Baros. Melihat perkembangan grafik tadi saya lihat, kayaknya SMK Nurul Huda ini semakin tahun semakin tinggi, ya. Lihat di grafik itu, Pak. Jadi melonjak terus tuh. Jadi kalau lihat grafik, kalau awannya begini, terus begini itu berarti menandakan bagus prestasinya terus. Kegiatannya bagus, perkembangannya bagus. Daripada grafik yang begini, lantas begini berarti ada kemerosotan, ya. Tapi saya lihat tadi di profil di sini luar biasa nih. SMP Nurul Huda perkembangannya besar, ya. Jurusannya banyak, apalagi prestasi-prestasi yang diraih di sini saya lihat banyak banget nih. Di samping pendidikan formal ada juga di sini pencak silat. Berarti bela dirinya itu ada, ya. Luar biasa. Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut, HRD PT Prima Plus Cirwas, Imron dan salah seorang perwakilan orang tua siswa Muhammad Sobri juga menyampaikan ungkapan bangga dan terima kasih kepada SMK Nurul Huda Baros. Saya dari industri PT Prima Plus Indonesia yang terletak di Cirwas, insya Allah habis lebaran ini saya akan merekrut, saya akan mengambil anak-anak yang dari Nurul Huda. Tolong Pak Rusman ingatkan saya. Kenapa begitu? Karena saya bangga. Kemarin malam saya diundang di SMK Bismillah. Pak Kiai Alfi cuma mendadak, Pak, karena saya banyak sibukan, saya ada acara, saya nggak bisa hadir. Alhamdulillah Nurul Huda undangannya sudah dari lama, saya sempatkan diri. Yang pertama, saya atas nama orang tua Nisa sangat berterima kasih. Kenapa yang tadinya tidak bisa apa-apa anak saya, begitu sekolah di Nurul Huda ini, alhamdulillah, entah itu segi agamanya, entah itu kerajinannya,
Tapi Pak, keberaniannya luar biasa lagi Pak. Waktu diturus 3 tahun masih pemalu, begitu ke SMK jadi pasukan Paskibra, berani Pak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Saya diterima oleh Jalan. Ini uang pembinaan untuk tim Mersing Band. Hutbatul Wa'da dan wisuda angkatan ke-16 tahun 2018, SMK Nurul Huda Paros dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu yang dibawakan oleh siswa-siswi kelas 12 SMK Nurul Huda Paros. Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut dibacakan pula surat keputusan atau SK yang melampirkan nama-nama siswa berprestasi kelas 12 yang telah membawa nama harum SMK Nurul Huda Paros dalam ajang prestasi tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Prestasi dalam bidang akademik. Jumaisi. Administrasi perkantoran. Eni Ayu Lestari, administrasi perkantoran. Sukasi, administrasi perkantoran. Rahma Fadila, Murti Media. Sini Pak. Pak, izin Pak sini. Prosesi kelulusan dan wisuda berlangsung dengan diiringi musik tradisional dan penampilan marching band SMK Nurul Huda Paros. Rasa terima kasih dan haru disampaikan oleh salah seorang lulusan angkatan ke-16 SMK Nurul Huda Paros, Reni Ayu Lestari. Disampaikan Reni, selama menempuh pembelajaran di SMK Nurul Huda Paros, dirinya merasa senang dan menikmati setiap proses pembelajaran. Melalui kurikulum yang dipadukan dengan kurikulum agama, Reni merasa bekal yang diberikan oleh para pengajar menjadi seimbang dan komplit. Dalam kesempatan tersebut, Reni juga mengucapkan salam perpisahan kepada para lulusan lainnya, serta pesan untuk selalu semangat dan sukses.
baik kepada teman-teman yang akan langsung bekerja ataupun teman-teman yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah senang banget pastinya, sangat mengesankan dan yang pasti sedih karena sudah 3 tahun di sini dan ini waktunya untuk mungkin apa ya, lepas gitu dari masa-masa sekolah. Aku juga yang pasti nggak tahu kenapa bisa ada di sini dan yang pasti aku apa ya, awalnya sih dari keluarga, setelah masuk dan mencoba ya mungkin sekolah ini buat nyaman karena emang sangat bagus, terutama kan ini kan mencetak piawai karya suci watak, mencetak tidak hanya mencetak siswa yang berbakat, tentu saja dia mencetak siswa yang mempunyai akhlak mulia. Pesan-pesannya mudah-mudahan wisudawan yang lain sukses dan yang pasti nggak bakalan lupa sama teman-teman dan guru-guru di sini, mudah-mudahan mendapatkan pengalaman yang lebih bagus lagi di luar sana. Sebanyak 291 siswa SMK Nurul Huda Baros yang diluluskan dalam prosesi Hud Batu Wada dan wisuda angkatan ke-16, hal tersebut dikatakan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Asep Habib. Dalam kegiatan tersebut, Asep juga melibatkan para orang tua dan wali siswa yang juga para alumni SMK Nurul Huda Baros. Sebab menurut Asep, perpisahan bukan berarti berpisah, tetapi perpisahan merupakan bentuk kebersamaan yang lain. Dan pada bagian lain, Asep juga mengatakan SMK Nurul Huda Baros juga menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang menggembirakan. Ya, seperti halnya kebiasaan di perpisahan, ini pun sama, kita libatkan orang tua, wali murid, tamu undangan, intinya lebih kepada kita melepas, kembalikan ke orang tua, dan kalaupun ada banyak kekurangan, kita selaku pendidik memohonkan maaf langsung ke orang tua, seperti itu. Disampaikan oleh Asep, sesuai visi misi yang diusung SMK Nurul Huda Baros, biayai karya suci watak, maka para lulusan tak hanya memiliki bekal skill yang memadai, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Seperti halnya visi misi dari SMK Nurul Huda itu, piawai karya suci watak, jadi artinya bukan hanya skill sesuaikan dengan jurusan, tapi juga kita utamakan akhlak siswa itu sebagai penyeimbang pengetahuan dan juga akhlak. Gitu. Kalau sekarang memang kita ada perkantoran, administrasi perkantoran, selanjutnya ada akuntansi dan multimedia dan grafika. Dan sekarang memang semuanya, terutama untuk yang grafika itu sudah mulai dilirik oleh perusahaan dan mulai dibutuhkan. Perubahan akhlak yang signifikan dirasakan oleh salah seorang dua siswa, Muhammad Sobri. Sampaikan Sobri, akhlak seseorang akan berkaitan dengan tingkah laku sehari-hari. Sedangkan dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ditegaskan Sobri, dirinya juga mengaku bangga atas perkembangan dan peningkatan SMK Nurul Huda Baros dari tahun ke tahunnya. Sehingga perubahan tersebut juga memberikan kiprah nyata dan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Banten. Saya sebagai wali murid merasa bangga dengan keluaran dari SMK Nurul Huda ini, bukan saja ibaratnya apa, jadi dari akhlak, dari etika sangat luar biasa. Jadi perubahan sangat signifikan bahwa anak saya pribadi, mungkin yang lain juga, dari segi etika ke orang tua ataupun ke tetangga ataupun yang lainnya sangat luar biasa. Itulah yang penting kan, kita orang itu etika aja. Kalau masalah ilmu kita bisa berjalan, ibarat air mengalir, tapi etika susah. Banyak orang yang baru banyak apa punya uang udah sombongnya kayak apa. Banyak orang juga punya ilmu sama gitu. Jadi tidak apa namanya, kalau teori mereka pintar tapi praktek. Tapi dengan di SMP Nurul Huda ini, alhamdulillah perubahan dari anak putri saya pribadi, Khairunisa, sangat luar biasa gitu. Itulah yang penting, kita punya prinsip anak itu Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik orang itu ngasih manfaat kepada orang lain, itu aja. Dan dewan-dewan guru di sini sangat luar biasa. Mereka apa namanya, mendidik, padahal pada prinsipnya itu tanggung jawab orang tua. Hakul walad al walid. Itu salah satu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Rabbul Jalil nanti. Tapi alhamdulillah dengan orang tua menitipkan ke sini, tempat inilah pas untuk istilahnya
pendidikan non-formal ataupun formal itu. Disampaikan oleh Kepala SMK Nur Huda Paros, Ma'ruz Hairudin, para lulusan diminta untuk memiliki skill, baik soft skill maupun hard skill, yang mampu dijadikan bekal dalam mencari pekerjaan. Disebutkan pula oleh Ma'ruz, pendidikan keagamaan juga sangat penting sebagai penyeimbang dalam menjalankan kehidupan. Oh ya, kebetulan di kita sendiri karena SMK yang di dalamnya juga ada pondok pesantren, maka kita memiliki pondok pesantren, sehingga SMK-nya berbasis komunitas pondok pesantren. Jadi perpaduan di dalamnya, mapel-mapel khusus yang diajarkan untuk di sekolah ada. Seperti tentang keagamaan, mungkin kita lebih banyak muatannya seperti itu. Untuk para wisudawan, untuk yang hari ini yang 291 yang di wisuda, kita berharap semoga mereka bisa mampu mengaplikasikan apa yang sudah didapat dan juga memiliki karakter yang baik, bermanfaat bagi orang tua, kemudian bermanfaat untuk masyarakat dan juga bangsa dan negara. Lebih lanjut, Ma'ruz menambahkan secara perkembangan, sejak tahun 1950 tentunya SMK Nur Huda Paros telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dirinya bertekad untuk terus meningkatkan sistem pembelajaran, baik dari mulai sarana dan prasarana, juga peningkatan kualifikasi tenaga pengajar. Kepada para lulusan, Ma'ruz juga berpesan untuk tak lelah mengamalkan ilmu yang telah didapat selama menempuh studi di SMK Nur Huda Paros, sehingga akhlak mulia dan ilmu umum akan berjalan beriringan.